Hari ini di kantor gubernur saya bersama warga Warmindo. Mereka adalah penjual-penjual Indomie yang ada di Kota Semarang. Mau pulang-pulang kemana, Pak? Kuningan. Nah, beliau mewakili Warmindo dan Mabes Polri. Ini tadi, ya. Terus kemudian pulang kemana? Kuningan juga. Anaknya? Iya. Anaknya? Oh, luar biasa. Bapaknya dari Mabes Polri, tapinya yang ini metal, ya kan? Dan ini teman-teman kemana juga? Sama. Ini rata-rata ke Kuningan. Dan mereka hari ini dibantu oleh perusahaan Indofood Sukses Makmur. Dan ada berapa bis semua, Pak? Ada 10. Kurang lebih 10. Dan mereka hari ini akan tutup warungnya selama 1 minggu. 1 minggu ya? 10 hari lah. 10 hari. Oh, tambahin. Tidak 1 minggu, 10 hari. Ingat, berarti satu anak. 1 minggu lebaran. Kalau habis lebaran, 2 hari. Habis lebaran, 2 hari. Nambah lagi ya? Dan ternyata anak-anak kos besok akan kerepotan mencari warung ini. Satu makanan yang selalu dirindukan. Ya. Selamat jalan ya. Hati-hati ya, jangan lupa berdoa. Salam untuk keluarga. Ya. Ya, sebenarnya ini hari-hari yang selalu ditunggu-tunggu ketika mereka harus pulang kampung mudik bersama perusahaan Peduli. Peduli sama seluruh jejaring pemasaran yang ada. Saya kira bagus apa yang dikerjakan oleh Indofood Sukses Makmur. Ada 10 bis mengantarkan mereka kembali rata-rata ke Kuningan di Cirebon. Dan mereka memang bahagia. Saya kira ini relasinya menjadi sangat baik. Ada UKM, ada perusahaan besar, mereka bersinergi, terus kemudian saling bantu. Mudah-mudahan keceriaan ini terus berlanjut sehingga ada harmoni. Kalau di dunia usaha bisa harmoni, ini adalah investasi yang menjadi social capital mereka untuk harmoni di banyak tempat. Nah, ini tentu menarik. Dan ada yang unik hari ini, memang ternyata sebagian besar pedagang apa di Warmindo atau Warung Indomie ini ternyata banyak orang Sunda, maka dari Kuningan, dari Tasik, 80% ya, Ciamis. Ciamis, 80% katanya, bahkan di Jawa Tengah sendiri, orang Jawa Tengah sedikit. Tapi itulah warna-warni yang selalu menarik dan mereka bisa berkomunikasi dengan masyarakat, kita tunjukkan kerukunan-kerukunan itu bisa terjadi di banyak sektor gitu. Ya, kita menyambut gembira atas partisipasi dunia usaha dalam membantu masyarakat dalam perayaan hari Lebaran. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Jawa Tengah yang besar-besar apalagi itu juga melakukan hal yang sama. Ya, harapannya begitu. Kalau itu bisa dikurangi, jumlah kendaraan pribadi ini akan sangat membantu. Dan yang penting hati-hati di jalan. Gak perlu ngebut, taati lalu lintas, lancar semua ya. Oke. Okay. Yeah. Biasanya ya seneng lah bisa mudik bersama gitu. Ya, kenyamanannya jauh lebih baik mudik bersama lah. Tahun kali ada mudik Indomie biar aman di jalan, bisa lebaran sama keluarga kumpul bareng.